ada promo DP murah. Oh, DP hanya murah. 10 juta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, baraya alseken semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Kali ini Ali traveling showroom lagi ke showroom Tritunggal Motor. Kita akan sama-sama cek nih baraya, ada stok apa aja, berapa harganya, dan seperti apa kondisinya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel alseken dan aktifkan tombol loncengnya. Serta jangan lupa juga untuk follow Instagram alseken ya. Oke, baraya, kita langsung saja akan cek unit-unitnya ada apa aja. Stay tuned and santun. Bagi baraya yang pengen mendapatkan bonus yang menarik, potongan harga yang spesial, caranya mudah banget. Tinggal screenshot aja mobil yang baraya minati, kemudian kirim langsung ke Pak Heri. Dan jangan lupa untuk bilang tahu informasi stok mobilnya dari channel YouTube alseken. Caranya mudah banget bukan? Selamat menyaksikan kembali. Oke, baraya semuanya, kali ini Ali langsung ditemani oleh owner dari Tritunggal Motor bersama Pak Heri. Sehat Pak Heri? Sehat. Alhamdulillah Pak Heri. Pak Heri, boleh dijelasin untuk alamat lengkap showroomnya berada di daerah mana nih Pak Heri? Showroom kami berada di Jalan Raya di Mootoha, nomor 103. Patokannya dekat Polsek Regol, hanya beda 3 rumah aja dari Polsek Regol. Oke. Atau dari PT Inti yang di BKR, itu patokannya lebih patokannya gampang. Lebih gampang ya. Kalau di Google Maps udah ada Pak Heri? Ada. Udah ada ya? Tri spasi Tunggal Motor. Oke, okay, jadi searching aja. Baraya yang mau berkunjung ke showroom Tri Tunggal Motor mudah ya, tinggal di search aja di Google Map ya Pak Heri ya. Oke, Pak Heri, jika ada yang berminat dengan stok mobil yang banyak ini dari showroom Tri Tunggal Motor, mungkin bisa langsung menghubungi Pak Heri ya. Ya, boleh. Oke, boleh disebutin untuk nomor telepon dan WA-nya berapa, Pak Heri? Nomor telepon dan WA sama ya, 0896 137-64-168. Oke, nah baraya, untuk nomor telepon dari Pak Heri sekaligus owner dari Tritunggal Motor akan Ali cantumkan di dalam video ini dan juga di dalam deskripsi. Oke, karena unitnya banyak nih, Pak Heri, kita akan langsung saja untuk pengecekan unitnya, mau mulai dari yang mana dulu nih? Boleh, dari yang depan mungkin ya? Oke, boleh. Ini ada unit Honda ya, kok? Ya, Honda CR-V. CR-V? CR-V 2,4 ya, yang 2400cc. 2,4. Ya. Ini transmisinya matic atau manual, kok? Matic. Matic ya? Ya. Kalau ini platnya D Bandung atau Cimahi nih? Ini Bandung. Bandung ya? Bandung. Atas nama PT atau perorangan nih? Nama perorangan. Perorangan. Pajaknya seperti apa nih, kok? Kalau di showroom kami, pajak semua kadang panjang. Pada panjang ya? Jadi nggak usah ragu lah ya untuk beli di showroom ini. Betul. Oke. Okay. Tahunnya tahun 2007. Matic yang 2400cc. Oke. Okay. Untuk odometernya jalan di berapa nih kisarannya? 180.000. 180.000-an, tapi kondisi masih oke banget masih ya? Masih oke untuk tahun segitu ya. 180.000 ya, saya rasa pemakaiannya cukup apik lah ya. Normal ya. Untuk mobil ini nggak ada PR ya, kok ya? Nggak ada pakai PR, tinggal pakai aja. Harga spesial cash-nya di berapa nih, Pak Heri? Spesial cash di 125 juta saja. 125 juta aja, masih bisa nego ya? Bisa. Oke, okay. Jika mau kredit, DP-nya harus di berapa, angsuran di berapa nih? DP-nya 25 juta, cicilannya 3,360. 60 berarti 3.360. 360 itu selama berapa tenor tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. Itu untuk harga cash masih bisa nego ya. Bisa. Oke, yang berminat langsung aja hubungi Pak Heri atau langsung aja datang ke showroom ya biar enak ya. Biar kita lanjut stok mobil yang berikutnya. Nah, ini dari produk Honda irit bahan bakar ya. Iya, betul. Honda apa nih Pak Heri? Ini Brio tipe E Matic. Tahunnya tahun 2015. 2015. Odometer jalan di berapa nih? Ini odometer 70.000. 70.000-an ya. Kemudian ini platnya D Bandung atau Cimahi nih? Ini Bandung. Bandung ya? Iya, Bandung. Pajaknya udah pasti hidup ya. Kemudian atas nama PT atau perorangan ini? Ini perorangan. Untuk overall kondisinya seperti apa nih, Pak Heri? Ini bagus, udah siap pakai. Ini semua
kita kan udah salon, mesin udah di tahu beres gitu ya. Berarti nggak ada PR, tinggal isi bensin, gaspol ya. Iya. Oke, okay, harga special case-nya di berapa nih Pak Heri? Ini harganya di 110 juta harga case-nya. 110 juta ya. Masih bisa nego ya? Bisa. Kalau mau kredit, DP-nya berapa? Angsurannya DP di berapa nih? 25 juta, angsuran 2.960. Itu untuk tenor 4 tahun ya? 4 tahun. Oke, bagi Baraya yang berminat dengan mobil Honda Brio, ini Matic ya, tahun Matic. 2015, langsung hubungi Pak Heri atau langsung aja datang ke showroom Tritunggal Motor ya Pak Heri? Ya, oke, kita lanjut stok mobil yang berikutnya Pak Heri. Yang mana? Mungkin yang ini ya? Oke, ini ada mobil keluarga, irit bahan bakar juga ya Pak Heri? Betul. Ini Daihatsu apa nih Pak Heri? Ini Xenia tipe R Deluxe. R Deluxe ya, oke. Transmisinya manual ya? Manual. Ini platnya D Bandung, Bandung atau Cimahi? Bandung ya? Bandung. Bandung, atas nama PT atau perorangan? Ini kebetulan nama PT. Nama PT. Yeah. Kemudian odometernya jalan di berapa sih Pak Heri? Ini baru 65 ribu. 65 ribuan. Dan keuntungannya beli nama PT itu nggak kena progresif. Betul, ya? Betul, nggak kena progresif. Oke, okay. Overall kondisinya ini mobilnya seperti apa nih Pak Heri? Bagus, sudah siap pakai dan ini ada kebetulan ada promo DP murah. Oh, DP hanya murah? 10 juta. 10 juta aja, ya. Mantep banget. DP-nya rendah sekali ya. Betul. Kemudian untuk angsurannya di berapa angsurannya ini Pak Heri? Angsurannya untuk 4 tahun tuh 3,2. 3,2. Kalau misalnya mau cash di berapa? Oh, sorry. 3,6. 3,6. Kalau 5 tahun 3,2. Oh, kalau 5 tahun bisa 5 tahun ya? Bisa. 3,2. Betul. Kalau misalnya mau di cash di berapa nih Pak Heri? Harga ini 120. 120 masih juta. Bisa nego tentunya ya? Iya, masih bisa. Oke, yang berminat dengan mobil keluarga irit bahan bakar dari produk Daihatsu langsung aja menghubungi Pak Heri ya. Kebetulan ini DP murah ya. DP murah ya. Ini tuh Xenia. R Deluxe ya, tahun Deluxe 2015 ya. Oke, langsung menghubungi Pak Heri ya Baraya. Iya. Ya. Pokoknya 24 jam pasti dibalas asal lagi pegang HP ya. Betul. Oke. Lanjut stok mobil yang berikutnya ini Pak Heri. Nah, ini baru Ayla tipe E manual. Tipe E M ya. Tipe E manual. Tipe E manual. 2018. Oke. Okay. Kilometer baru 20.000. Baru 20.000. Iya. Oke, mantep banget. Ini full ori. Full ori ya? Iya. Untuk platnya D Cimahi atau Bandung nih? Ini D Bandung, D Bandung. Bandung ya? Iya. Atas nama PT atau perorangan? Perorangan. Perorangan. Overall kondisi seperti apa nih? Full original udah pasti. Udah pasti dan ini seperti baru. Seperti baru ya? Iya. Oke, berarti like new banget. Betul. Ya. Betul. Harga special case-nya Pak Heri ini yang terpenting murah berapa? Murah ini. Harga hanya 87.500 saja. Masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Oke, kalau misalnya mau kredit, DP-nya harus di berapa nih? 17,5 juta bisa nih, Pak. DP-nya? Iya. Untuk angsurannya di kisaran berapa nih? Di 2.400. Itu tenor 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Masih bisa nego dong dikit-dikit bisa, ya? Bisa. Oke, ya. Yang berminat langsung aja menghubungi Pak Heri, atau ya. Lebih enak, mending sambil ke showroom aja ya, bisa sambil cek unit, nego di tempat, betul, biar serius betul, ya? Kali ya. Betul. Oke, kita lanjut stok mobil yang berikutnya. Ini juga sama, irit bahan bakar ya Pak Heri, dari Suzuki. Ini Suzuki apa nih Pak Heri? R3 GL. R3 GL. R3 GL manual, tahun 2017. 2017. Ya. Ini platnya D SAF Cimahi atau Cimahi. Bandung nih? Cimahi. Oh, iya, Cimahi. Oke. Untuk pajaknya udah pasti hidup ya? Ya hidup. Atas nama PT atau perorangan nih? Perorangan. Ya, betul. Untuk overall kondisinya seperti apa? Boleh dikasih gambaran Pak Heri? Ini kilometer baru 50.000. Baru 50.000. Ya. Kondisi siap pakai ya. Siap pakai, nggak ada PR ya. Ya. Oke, langsung aja. Harga spesialnya di berapa nih Pak Heri? Ini 167... Bentar. 137.500. 137.500 ya. Masih bisa nego dong Pak Heri ya. Ya, betul. Kalau misalnya mau kredit, DP-nya harus di berapa? Kemudian angsurannya di berapa dan berapa tahun nih Pak Heri? Ini kredit... 22 juta aja untuk kreditnya, ya. Angsurannya di berapa di nih Pak juta. Heri? 4 jutaan, ya. Itu pun masih bisa nego tipis-tipis ya. Betul. Oke, yang berminat dengan mobil keluarga ini langsung hubungi Pak Heri atau langsung datang ke showroom aja ya. Ya, di Muhammad Toha 103. Oke, ya. Kita lanjut stok mobil yang berikutnya yang udah ready. Ini, Pak. Oke, ada Avanza ya. Ini Avanza tahun berapa nih? 2008. 2008. 2008 ini yang lumayan yang cepat ya, yang fast moving ya. Mm-hmm. 2008 tipe G. Tipe G. Manual. Odometernya jalan di berapa nih Pak Heri? Odometer 140.000. 140.000 tapi kondisi masih oke banget masih ya, okay. Udah siap pakai. Yeah.
overall untuk kondisi eksterior, interior, mesin, semuanya seperti apa nih? Udah AC udah double lengkap kan, tipe okay. G, udah dibungkus joknya. Ini siapa pakai, Pak? Gak ada PR ya? Iya, gak ada. Oke, okay. Ini platnya DZY, daerah mana, Cimahi atau Bandung nih? Ini kabupaten ya? Kabupaten, Bandung Kabupaten, pajak udah pasti hidup dong ya? Ya, pajak atas hidup. Nama PT atau perorangan? Ini perorangan. Perorangan, harga spesialnya ini di berapa nih, Pak Heri? Ini harga cash 90. 90? Iya, okay. Kalau harga kreditnya bisa 87. 87, ya. Untuk DP dan angsurannya di berapa nih kisarannya, Pak Heri? DP 22.500. 22.500, oke. Cicilan okay. Sekitar 2... 2,3-an. 2,3-an itu tenor 4 tahun 4 ya? 4 tahun. Oke, bagi Baraya yang mau cash boleh, kredit juga boleh, tukar tambah juga boleh ya? Boleh. Kalau mau jual mobil bekasnya juga boleh kan ya? Iya, kami terima. Ya. Dibeli dengan harga terbaik, yang penting ya, unitnya juga terbaik ya? Ya. Oke, langsung menghubungi Pak Heri ya, dibalas 24 jam masa lagi pegang HP Pak Heri ya? Iya. Oke, kita lanjut stok mobil yang berikutnya. Ini juga sama, nih ada Avanza, si gesit, bahan irit bahan bakar juga ya? Ini untuk mobil keluarga ya. Avanza 2014, tipe 14. E. Tipe E, oke. Okay. Cuman sudah upgrade jadi G. Oh, udah upgrade. Udah pelek racing, udah pakai fog lamp. Udah pakai fog lamp ya. Ini manual atau matic nih, manual. Pak Heri? Manual ya? Iya, manual. Oke, okay. Untuk platnya DWY mana nih? Ini Bandung, Bandung. Bandung ya? Bandung kota. Pajak udah pasti hidup dong ya? Iya, betul. Atas nama PT atau perorangan? Ini perorangan. Perorangan, odometernya jalan di berapa nih Pak Heri? Odometernya ini 120.000. 120.000, tapi kondisi mah udah siap pakai ya, nggak ada PR. Oke, kemudian untuk harga spesialnya di berapa untuk harga nih, Pak Heri? Masih murah aja, 115 juta. 115 juta aja, masih bisa nego tentunya gitu. Ya. Oke, kemudian jika mau kredit, DP-nya harus di DP berapa? Di DP 25 juta, okay. Cicilannya 2,9. Tenor 4 tahun. Tenor 4 tahun itu pun masih selalu bisa nego selalu di sini ya. Bisa mau cash kredit juga bisa nego ya. Bukan harga mati. Oke, okay, mantap banget. Jadi yang berminat langsung jangan sungkan hubungi Pak Heri atau langsung datang ke showroom Tri Tunggal Motor di Muhammad Doha ya. Oke, okay, daerah Bandung ya Pak Heri. Bandung. Ya. Oke, okay, kita lanjut stok mobil yang berikutnya. Mungkin yang ini ya. Yang ini ya, ada Daihatsu Luxio. Daihatsu Luxio, oke. Okay. Ya. Ini enak buat keluarga karena terus luas untuk, ya. Ya untuk apa? Untuk barang juga bisa kan. Enak. Ini Luxio tahun berapa, tipe apa nih? Tipe M manual tahun 2009. 2009. Ya. Oke, untuk odometer jalan di berapa kisarannya? 100 ribuan. 100 ribuan ya, tapi untuk kondisi enggak ada PR ya. Udah bagus, udah siap pakai ini. Ini platnya DLN, daerah mana nih? Ini Bandung Samsat Pajajaran, Bandung Kota. Oke, Bandung Kota atas nama PT atau perorangan? Nama perorangan. Perorangan ya? Ya, betul. Dan pajak udah pasti hidup tentunya ya? Pajak baru diperpanjang. Oh, baru diperpanjang, jadi full 1 tahun ya? Full 1 tahun, ya betul. Oke, overall untuk kondisi eksteriornya, interior seperti apa nih, Pak Heri? Ini udah dibungkus interiornya. Oke. Okay. Ya, tinggal pakai AC double ya. Dingin ya? Ya. Udah dingin pasti. Oke. Okay. Terus tip udah touchscreen. Oh, ya. Tipnya udah touchscreen ya. Iya, betul. Harga spesial case-nya nih Pak Heri di berapa? Ini harganya di 95 juta saja case-nya. Masih bisa nego tentunya ya. Ini bisa kredit nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa dengan DP-nya. Kisaran berapa nih untuk DP, angsuran, dan tenor maksimal berapa DP tahun? DP 20 juta. 20 juta. Cicilan 2.540. Cicilannya 2 jutaan ya. Kalau harga kredit kita kasih spesial harga 90 juta. Oke, untuk OTR kreditnya di 90 juta ya. Iya. Oke, okay, bagi 95. Oke, okay, mantep banget. Jadi ada cashback sekitar 5 jutaan lah ya. Ya, itu buat buat kredit ya. Ya. Yang berminat langsung aja hubungi Pak Heri atau lebih enak mending datang aja ke showroom, negonya santuy ya, bisa sambil ngopi, sambil ngeteh juga ya. Oke, okay. Yang ready mana lagi Pak Heri? Ini mungkin nih ada Brio ya. Brio ya. Ini baru masuk juga tapi boleh masih bahan ya karena baru datang banget ya. Oke, ini ada Brio apa nih? Brio tipe S. Tahun 2012 masih CBU. CBU ya, berarti yang pertama yang build up ya. Iya. Oke. Okay. Ini matic atau manual nih? Matic.
odometernya jalan di berapa nih? Di 100 ribu. 100 ribuan. Kilometer 100 ribu, Matic, tipe ini S. Ini platnya D mana nih? Ini orang Kota Madia. Kota Madia di ya? Holis, atas nama perorangan ya? Betul. Pajaknya juga hidup kan? Hidup. Oke. Overall untuk kondisinya seperti apa nih Pak Heri? Karena ini kan baru anget banget nih, baru datang. Ya, ini satu tangan dari baru, saya beli dari nama orang tangan pertamanya. Oke. Kunci, serep, buku ini masih lengkap semua. Paling tinggal di salon aja. Eksterior, interior. Betul. Ya. Tapi itu udah pasti beli mobil di showroom ini udah free ya untuk udah, salon udah eksterior. Udah kinclong ya, udah okay. Free semua. Ya. Udah mungkin ini untuk stok yang terakhir Pak Heri? Ya. Atau masih ada yang di luar yang masih lagi ada di luar, lagi acarain. Oke, nanti ini. Tapi nanti akan terus update ya. Ya. Nanti. Boleh ya, nanti japri aja ke Pak Heri untuk stok-stok terbarunya ya. Bisa ya. Dipantau juga di status WA-nya ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Heri telah bersilaturahmi dengan channel ya. All Second. Semoga Pak Heri semakin terkenal. Amin. Kemudian showroomnya semakin terkenal lagi dan orderan yang terpenting semakin banyak dan mudah-mudahan sampai jadi semua Pak Heri. Amin. Oke. Ya. Baraya semuanya terima kasih telah menonton video ini hingga habis. Sampai jumpa di konten berikutnya.